Halo sahabatku semuanya, apa kabarnya nih? Jumpa lagi di channel saya kali ini, Agan Sahreja ya. Pada video kali ini, saya kembali akan memprediksi pertandingan Piala AFF U19 ya, yang mana pada video ini saya membahas pertandingan grup C. Untuk hari ini ada pertandingan antara Brunei Darussalam melawan Thailand ya di grup C ini. Thailand sementara ada di peringkat kedua dengan nilai 3 ya, sama dengan Malaysia. Malaysia lebih unggul karena pernah mengalahkan Brunei dengan skor 11-0 ya. Sementara Thailand hanya menang tipis saja lawan, padahal Thailand juga diunggulkan cukup banyak waktu itu ya. Selisih skornya di prediksi saya juga, saya memprediksi banyak gol, tetapi hanya menang tipis saja lawan Singapura ya. Untuk itu sekarang Thailand yang biasanya jadi ya, langganan juara ya di ajang AFF Cup senior juga, tetapi kalau di usia lebih muda 19, 20, 23 itu lebih merata ya, lebih seimbang karena tim yang lain juga bisa diunggulkan, ada Malaysia, ada Indonesia, Vietnam. Sementara Vietnam juga kemarin agak terseok-seok karena satu grup sama Australia ya, kemarin dibantai sama Australia. Biasanya cukup mengejutkan biasanya Vietnam, tapi sekarang sudah tidak mungkin lolos ya, karena sudah kalah dengan skor cukup besar dan mengumpulkan satu poin. Oke, Thailand tentu saja ingin bersaing dengan Malaysia untuk bisa lolos daripada grup C ini ya. Kemarin Malaysia mencetak gol cukup besar lawan Brunei, dan itu buat Thailand ya, ketika nanti pertandingan terakhir akan ketemu Malaysia yang menjadi penentunya juara grup atau enggak ya, karena diambilnya hanya juara grup saja, sementara satu tim lainnya diambil daripada peringkat kedua terbaik daripada tiga grup ini A, B, C ya, siapa yang paling bagus nilainya. Mari kita prediksi saja apakah Thailand mampu mengalahkan Brunei di atas Malaysia ataupun di bawah Malaysia, karena ini nanti akan beradu gol ya, karena ada kemungkinan misalnya Thailand imbang lawan Malaysia di partai terakhir, dan itu akan ditentukan oleh partai tim mana yang mencetak gol ya, karena Thailand sudah banyak ketinggalan gol jika bersaing dengan Malaysia. Tentu saja mari kita segera prediksi saja Thailand Brunei Darussalam lawan Thailand. Brunei lawan Thailand bakal menang Brunei. Tidak ya, tentu saja Brunei lawan Thailand bakal imbang atau draw. Tentu saja tidak juga ya. Brunei lawan Thailand bakal menang Thailand. Oke, maju mundur ya. Tentu saja semuanya juga menjagokan Thailand ya. Terlalu aneh dan terlalu akan seperti ada petir di siang bolong ya kalau Thailand bisa kalah sama Brunei, karena Brunei kemarin dibantai sama Malaysia saja 11-0. Sementara Thailand itu raja Asia Tenggara ya, jadi susah buat menang ya. Tetapi berapakah gol yang kemungkinan akan terjadi Brunei lawan Thailand? Bakal menang Thailand selisih satu gol. Tidak ya, selisih dua gol. Tidak juga ya, selisih tiga gol. Tidak juga, selisih 4 gol. Tidak juga, selisih 5 gol. Masih tidak juga, selisih 6 gol. Tidak juga, masih kiri kanan, selisih 7 gol. Tidak juga, selisih 8 gol. Oh, maju mundur bosku, maju 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 mundur. Oke, Brunei lawan Thailand saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Thailand dengan skor selisih antara 7 sampai 8 ya, 7 sampai 8, 8-0 ya, 7-0 atau 8-0, 8-0 buat kemenangan Thailand. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya.